Skuad Red Sparks tengah menjalani evaluasi intensif dari sang pelatih, meski sebelumnya meraih kemenangan memukau dalam lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, menyoroti tingginya jumlah service error yang dilakukan oleh timnya, terutama pada set pembuka melawan Hyundai Hillstarter. Pada set pertama, Red Sparks berhasil memimpin dengan baik. Namun satu service error oleh setter Yim Hye-seon mengubah segalanya, meski mengakui kebangkitan lawan, Ko Hae-jin menyoroti bahwa kesalahan servis menjadi momok bagi timnya, dengan tiga servis error berasal dari Yeum Hye-seon, Megawati, Giovanna Milana, dan Park Eun-jin. Namun, Megawati, Giovanna Milana, yang sebelumnya mencetak beberapa servis error, berhasil memperbaiki performanya dengan melakukan 11 servis tanpa kesalahan pada set kedua. Ko Hae-jin menyadari pentingnya servis dalam pertandingan bola voli, dan sebagai bentuk sindiran yang bernuansa humor, ia membuat aturan baru tak tertulis, bahwa hanya Megawati dan Gia yang boleh melakukan servis dengan toleransi kesalahan. Sebagai pengecualian, Ko Hae-jin memberikan keistimewaan tersebut kepada Megawati dan Gia, mengutip dari The Spike, "Saya sangat menekankan servis kepada pemain. Kami membuat aturan tersirat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh gagal melakukan servis kecuali Mega dan Gia," ucap Ko Hae-jin.